Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua yang menonton Sabuillah hari ini. Okey, saya adalah Cikgu Hanani. Alright, so hari ini bersama-sama saya QP mandi bandar baru bangi eh. Alright, so, bila mana jumpa saya, maksudnya kita adalah hari ini kita ada sesi sharing untuk subjek sains. Okey, okay, sebelum saya nak tanya, adakah suara saya clear? Adakah suara saya clear? Adakah video saya jelas? Nampak tak lukisan ni? Nampak tak? Kenapa kan? Nampak eh? Nampak lukisan eh? Alright. Siapa yang menonton Sabella boleh komen sikit, feedback sikit, adakah salah? Kejap. Okey, suara keluar apa nanti lambat sikit. Adakah clear? Nampak eh? Okey. Okey, so hari ni saya nak share. Okey, sementara saya buka sebi ni. Saya nak share subjek sains. Okey, ini adalah sains SPM. Subjek sains SPM yang mana dia berada dalam topik sebatang karbon berat 4. So kebanyakan sekolah alkohol, apakah itu alkohol, bahan alkohol, cara nak buat alkohol, apakah kegunaan alkohol, apakah kesan buruk alkohol. Okey, akan belajar dalam satu topik dalam tajuk sebatang karbon. Sebatang karbon adalah bab 4 di topik sains bab 5. Dan saya percaya bab ini juga ada dalam chemistry, which is penghasilan karbon. Sorry, penghasilan alkohol. Okay, so penghasilan alkohol adalah kita gunakan kaedah penapaian. Kaedah pertama adalah kaedah penapaian. Kita akan sambung kaedah penapaian ni dengan kaedah penyulingan berperingkat. Kerana apa? Kerana proses penapaian ataupun alkohol yang dihasilkan menggunakan proses penapaian adalah alkohol yang tidak tulen. Kita akan campur dengan air. Disebabkan itu, kita perlu tulenkan dia. Nak tulenkan alkohol ni tadi yang dihasilkan melalui proses penapaian, kita gunakan kaedah penyulingan berperingkat. Boleh? Alright. Oh, dalam proses penapaian ni, apa yang saya nak share adalah soalan yang akan keluar. Yang mana, soalan yang saya tulis kat depan ni adalah soalan SPM sebenar bagi tahun 2015. Okey, soalan SPM 2015 soalan 4. Dia berada di section A paper 2. Okey, kalau sesiapa yang boleh mana lagi buku ni, awak boleh cari kat kedai buku. Ni adalah analisis bertopik kertas soalan peperiksaan sebenar SPM. Tapi saya ada 2012 hingga 2018. Tahun depan, 6 Januari. Jadi sebelum itu bolehlah pergi dekat mana-mana kedai buku dan cuba cari buku ni. Okey, yang mana kat sini awak boleh tengok. Kita boleh analyse soalan untuk topik yang ni, dia soalan ni kat mana, soalan macam mana, soalan SPM ni macam mana. Untuk topik tajuk ada tak? Pernah tak topik alkohol ni keluar dekat SPM? Ada tak topik enjin keluar dekat SPM? So kita boleh tengoklah kat sini. So kat sini boleh tengok buku ni, saya promote buku pula. Okay. So yang mana benda ni saya soalan tadi saya ambil daripada buku ni. Okay, yang mana dia adalah soalan di paper 2 section A bagi tahun SPM 2015. Okay, so soalan ni simple je. Dia bagi okay, ini adalah larutan glukosa campur dengan yeast, yang mana dia menyebabkan apa yang berlaku adalah air kapur menjadi keruh. Ada satu lagi pula, kita ada larutan glukosa. Kemudian, oh, tak lengkap jenis saya punya ni. Dia tak ada lagi. Stopper. Okay, kena stopper sikit. Okay. Satu lagi pula, dia adalah air kapur yang bersih ataupun air kapur yang jernih. Ni air kapur keruh, ni air kapur yang jernih. Okay. So, soalan pertama, bila mana dia adalah soalan, bila mana dia adalah soalan eksperimen. Student saya, bila mana dia adalah soalan eksperimen, pertama sekali identify PM, PB, PMI, PMM. Identify ataupun dikenal pasti
pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan juga pemboleh ubah dimaratkan. Sebab insya-Allah soalan dia mesti akan keluar. Dia mesti akan keluar tiga pemboleh ubah ni. Kalau tak keluar pun, tak tanya pun, dia mesti ada berkait rapat dengan dia tanya hubungan ke, dia tanya apa? Dia tanya DSO ke. Ha, dia mesti berkait rapat yang melibatkan tiga pemboleh ubah ni. Okey, so soalan pertama untuk soalan ni. Soalan dia tanya, okey, berdasarkan Raja 4.1, saya tulislah soalan dia. Berdasarkan Raja 4.1, nyatakan pemerhatian. Nyatakan, nampak tak sampai sini? Nak sikit. Nyatakan pemerhatian bagi eksperimen ini. Saya tak tulis semua. Ada pandangan ni lah. Berdasarkan Raja 4.1, nyatakan pemerhatian dia. So, apakah jawapan dia? Pemerhatian adalah apa yang kita nampak. So, apa yang kita nampak dalam Raja 4.1 ni? So, apa yang kita nampak bagi Raja 4.1? Ada tak saya? Ada kan? Okey. So apa yang kita nampak adalah kita nampak kat Raja 4.1 ni, daratan glukosa ni campur dengan yeast, air kapur ni menjadi keruh. So itulah dia punya pemerhatian. Easy je. Kalau pemerhatian, selalu confuse ni bukan setakat sudah SPM. Daripada skor rendah, daripada UPSR, form 1, form 2, form 3, form 4, form 5. Bila mana pemerhatian je jadi confuse. Nak jawab yang mana? Adakah nak kata karbon dioksida dihasilkan, nak cakap apa? So, ingat je pemerhatian adalah apa yang kita nampak. Ni, apa kita nampak? Kita nampak apa dekat soalan tu? Apa kita nampak? Okay, so apa kita nampak adalah air kapur jadi keruh. Satu, jawapannya adalah kita nampak bahawa air menjadi keruh. Tu je jawapannya. Dah dapat satu markah. Okey. Kenapa air kapur tu menjadi keruh? Dia mesti related kepada soalan seterusnya. Okey, tadi A1. So A2, dia mesti tanya. Dia punya inference. Bila mana dia tanya pemerhatian, dia mesti akan kebiasaannya. Kebiasaannya selepas dia tanya pemerhatian, dia akan tanya pula inference. Okey, so apakah inference untuk soalan ni? Inference tu adalah, inference itu adalah reason. Sebab. Inference adalah sebab. Kenapa ataupun alasan. Kenapa air kapur tu menjadi keruh? Kenapa dia keruh? Kenapa dia keruh? Sebab. Kenapa dia keruh? Kenapa dia keruh? Okay, dah ada. Kenapa dia keruh? Sebab. Sebab apa? Sebab karbon dioksida dihasilkan. Mana saya tahu karbon dioksida dihasilkan? Sebab karbon dioksida akan menyebabkan air kapur menjadi keruh. Okey? So jawapannya adalah kerana kehadiran karbon dioksida. Kerana kehadiran karbon dioksida. Okey. Untuk soalan ni, saya tak tulis tau. Soalan ni biasalah soalan dia mesti ada atas-atas ni kan. Dia ada rajah menunjukkan bla 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 bla. So tu membantu juga. Tapi untuk yang soalan ni saya tak salin semua. Tak salin semua. Okey, cuma dia kata rajah ni menunjukkan susun aktur ataupun susun radas, susunan radas bagi proses penapaian. Dia dah cakap dah kat situ proses penapaian. Sebelum proses penapaian, etanol ataupun alkohol. Proses penapaian adalah yang mana tindak balas glukosa bertindak balas dengan campurkan dengan yeast. Okey, glukosa campur dengan yeast, ia akan menghasilkan
Ha, nampak tak eternal tu? Ada all. Ha, itu adalah alkohol. Siapa yang belajar kimia, awak jumpa kita ada eternal, metanol, propanol. Apa lagi? Nonol ke all tu adalah alkohol. Okay? So, etanol adalah sejenis alkohol yang mana carbon dia dua dia. So, dia adalah etanol, dia adalah alkohol yang lemah. Okay? So, etanol ni adalah alkohol. So, proses glukosa campur dengan yeast akan menghasilkan etanol campur dengan air. Bukan. Etanol campur dengan carbon dioksida. Okay. CO2 ni tadi adalah gas yang dihasilkan. Alright, so CO2 ni tadi masih nak tahu betul carbon dioksida yang dihasilkan. Kita gunakan air kapur. Yang mana kehadiran carbon dioksida akan menyebabkan air kapur menjadi keruh. So sekarang datang kekuasaan ni tadi ada yeast. So ada yeast, ada dia biarkan je. Biarkan, and then dia akan hasilkan gas. So gas tu akan terbang lah. Dia akan dalam kapur menghasilkan gelombang udara lalu menyebabkan air kapur ini menjadi keruh. Sebab dia adalah gas, ini adalah hijau, ini adalah gas karbon dioksida. Okey, sebenarnya awak boleh buat je proses penapaian dekat rumah menggunakan apa bahan yang kat rumah. Okey, pernah tak makan tapai? Tapai sedap. Tapai ada tapai pulut, ada tapai ubi. Ha, tapai tu kebanyakan orang ataupun setengah orang tak suka makan tapai sebab dia rasa tapai tu masam. Okey? Macam mana tapai tu boleh jadi masam, boleh jadi manis? Ada yang manis, ada yang masam. Kenapa dia manis, ada yang masam? Adalah bergantung kepada ragi dia. Ragi tapi pula. So tadi kalau nama dia tapai, tapai dia melalui proses penapaian. Masih ada sumber glukosa. So, kalau dia adalah tapai pulut, sumber glukosa dia adalah pulut. Kalau dia adalah tapai ubi, sumber glukosa dia adalah ubi. Dan kalau orang tapai, dia akan campurkan, dia akan letak yeast, dia akan letak ragi. Kita panggil ragi. So ragi tu warna putih. Dia bukan macam yeast yang kita buat roti tu, tidak. Dia ragi tu dia macam biasa dia bentuk powder dan dia dah kepal-kepal. Dan kalau nak guna kena pecahkan dan so jenis ragi tu, ragi tersebut sebenarnya kita tak guna yeast buat roti mauripan kat kedai tu buat tapai, tidak. Kita gunakan ragi nama dia. So ragi tu adalah yeast untuk tapai tadi. So jenis yeast tu pula, ragi tu memainkan peranan penting untuk hasilkan tapai yang manis ke, yang masam ke. Kualiti ubi tu, kalau ubi tu memang jenis yang masam, masamlah jadinya. Okay? Tapi, saya fikir, tapai tadi kan glukosa campur yeast hasilkan etanol. Adakah tapai menghasilkan etanol? Kalau kita makan tapai, kita makan alkohol ke? Okay, jawapannya adalah tidak. Kenapa? Sebab memanglah proses tersebut adalah proses penapaian. Tapi tak ada orang yang mabuk kalau makan tapai. Tak ada orang yang makan sekali hadap dia makan sekilo tapai. Oh tidak. Okey, so tapai dibuat untuk jadikan sebagai makanan. Tapai bukan buat untuk jadikan ataupun. Okey? Alright, tapai. Proses penapaian nak buat tempe. Tempe, siapa suka makan tempe dia akan jadi pandai. Pernah tak dengar? Kau mesti suka makan tempe sebab tu kau pandai. Tempe adalah kacang. Kau mesti terpandai ke? So kacang tu adalah elok lah untuk otak kita. Okay? Tapi tak semua saya makan tempe pandai. Tidak. Okay. Kembali pada soalan tadi. So first tadi B pula dia adalah senang je. B saya kata tadi soalan dia suruh nyatakan dua je. Dia suruh nyatakan pemboleh ubah. Dia suruh nyatakan pemboleh ubah ataupun variable. Pemboleh ubah. InsyaAllah. Pemboleh ubah. Okey. Pemboleh ubah ni tadilah ada tiga kan. Pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah dimalarkan, pemboleh ubah bergerak balas. So apakah pemboleh ubah dimanipulasi dia?
Okay, apa yang membezakan? So, ramai juga yang confused manipulasi ni. Manipulasi adalah apa yang berbeza antara dua diagram ni. Apa beza antara rajah ni? Rajah 4.1 ni dengan rajah 4.2. Apakah beza dia? So, B1 dia manipulasi. B2 dia tanya dimalarkan. Dimalarkan lah, saya terbalikkan lah. Okay, dimalarkan. Okay, so basically apa yang beza antara rajah ni dengan juga rajah ni adalah apa beza? Rajah 4.1 ni dia ada yeast. Yang ni ada yeast. Yang ni tak ada apa-apa. Glukosa sahaja. Tak ada apa-apa kat sini. So kalau satu benda ada, satu tak ada, kita mulakan ayat dia dengan kehadiran. Kehadiran yeast. Kehadiran yeast. Okey, kalau banyak eh, kalau banyak soalan macam ni, kalau macam tak ada. Kita akan mulakan dengan kehadiran apa. Contoh, contoh lain adalah saya bagi, kita ada dua petri dish. Dua piring petri. Dua piring petri. Allah. Dua piring petri yang satu, dua. Okey. Dalam ni adalah agar jelian, agar. Lepas tu dalam tu ada bakteria. So, dua-dua ni ada bakteria. Ada kultu bakteria. Bakteria culture. Okey. Ni adalah petri dish A, ni petri dish B. Okey. Tapi dekat sini dia ada penicillin. So ni ada penicillin. Ni tak ada penicillin. So apakah dia punya pembeli ubah dimanipulasi? Of course lah, kat sini ada penicillin. Sini tak ada. Tak ada. Maka manipulasi dia adalah kehadiran penicillin. Okey. Mudah aje nak identify dia punya kepala ayat ataupun kepala untuk pembeli ubah tu ataupun variable tu. Okay. Alright, so di pembeli ubah yang kedua dia tanya dimalarkan. Kalau tadi manipulasi, apa yang beza? Apa yang beza? Kalau dimalarkan, apa yang sama? So apa yang sama bagi dua-dua diagram ni? Yang pertama yang sama adalah kita boleh kata macam-macam lah kan jawapan yang sama. Kita boleh jawab jenis test tube, jenis sabun uji, jenis kelalangkun, jenis tube, jenis semua benda lah jenis. Okey, jawapan jenis itu adalah jawapan yang kurang tepat ataupun dia tak best lah. Kenapa nak cakap jenis apparatus tu? Sebab dekat dunia ni semua guna apparatus yang sama. Jenis sama. Okey, tak ada tiba-tiba ni apparatus ni adalah kelalang, ni adalah conical flask kaca. Yang lain tu ke flask guna kayu pula. Tak ada. Okey. Dia sama je. So, kita cari bahan lain ataupun perkara lain yang sama bagi dua-dua diagram ni. Okey. So, kita boleh tulis apa? Apa yang sama? Isi padu. Isi padu. Sama kan? Assume dah ada sama. Assume maksudnya gambar ni tak sama. Tapi kalau dalam soalan dia sama eh. Tak percaya tengok kat sini. Okay, kalau kat sini level dia sama. Maksudnya dia punya volume dia samalah. Isi padu glukosa. Okay, boleh buat juga apa lagi? Itulah. Ataupun boleh buat lah isi padu ke whatever. Okay, kemudian yang seterusnya dia tanya soalan C. Ini A, B. Satu lagi adalah saya boleh tambah sikit. Dalam soalan tak ada. Tapi saya tambah. Saya tambah pemberi ubah bergerak balas. Pemberi ubah bergerak balas ni apa? Apakah kesan? Apa kesan kalau ada yeast? Kalau tak ada yeast? Of course lah, keadaan air kapur. Yang ni keruh, yang ni tak. Yang ni jernih. Okay, so dia punya bergerak balas, ada PB, dia adalah keadaan air kapur. Keadaan air kapur. Okay, tu adalah A, B. Kemudian kita bagi pada soalan terakhir. Soalan C. Untuk soalan C, soalan C kalau dia adalah section A ataupun section B, kebiasaan tanya soalan terakhir bagi sesuatu eksperimen, dia akan tanya O ataupun dia tanya definisi secara operasi. Definisi secara operasi bagi penapaian soalan dia. Okey, dia nak
bagi penapaian. Tips dia lah, okay. Masa saya sekolah dulu, saya suka tinggal. Sebab macam susah. Janganlah kita makan je kot. Tapi jangan tinggal sebab dia sebenarnya adalah sangat mudah. Okay, so tips dia adalah differential secara operasi bagi penapaian. Sana balik je, hujung ni. Dia nak penapaian ni. Sana balik penapaian ni. Okay, penapaian. Sana balik penapaian. Okay, adalah. Okay, penapaian ni adalah sejenis apa? Adakah dia penapaian ni adalah adakah dia proses? Adakah ataupun saya katakan kalau sesuatu kata lepas penapaian ataupun apa sahaja DSO kita nak kat sini kita bersama dengan perkataan adalah kita letakkan kata ganti nama diri untuk dia. Bukan Melayu ke cikgu? Bukan, ni sains. Okay, kata ganti nama untuk penapaian. Adakah dia proses? Adakah dia bahan? Adakah dia larutan? Adakah sistem dan sebagainya? Okey. Yang sama pula ayat dia, yang okey, yang akan. Yang akan ataupun kita boleh gunakan perkataan menghasilkan ataupun menyebabkan. Apa? Banyaklah perkara-perkara yang boleh berlaku yang boleh tambah kat belakang tu. Dan kemudian kita boleh tambahkan kat belakang ni pemboleh ubah bergerak balas yang nampak. Yang nampak. Okey. So, macam mana cara nak buat dia? Okey, mari tengok sini. Penapaian adalah ni penapaian ni apa? Adakah dia bahan? Adakah dia larutan? Adakah dia proses? Of course, dia adalah sejenis proses. Penapaian adalah yang proses penapaian. So definisi secara operasi bagi penapaian, penapaian adalah proses yang akan menyebabkan apa PV nampak kat sini yang akan menyebabkan air kapur menjadi keruh. Air kapur menjadi keruh. Dan itu sahaja soalannya. Dapatlah bermakna kat sini. 1, 2, 3, 4, 5 marks. Sebanyaklah section A. Untuk kertas 2, section A. So, mereka ada 5 markah sahaja. Okay, senang je kan? Okay? Senang je. Proses penapaian ni. Penapaian adalah proses yang mana kita gunakan glukosa, campurkan dengan yeast, sediakan basket etanol, campur dengan CO2. So, etanol ni ada etanol kat tulen. Kita ni nak kena campur air. That's why kita kena sambung ataupun kita kena continue the reaction. Kita continuekan proses ni menggunakan pendudingan berperingkat. Okay, so kenapa kena campur dengan yeast? Sebab yeast dia akan merembeskan ataupun dia akan menghasilkan sejenis enzyme. Dia adalah enzyme zimase. So, enzyme zimase tu akan menyebabkan, dia akan menukarkan ataupun dia akan mencernakan glukos tadi menjadi etanol. Okey, itu sahaja saya punya sharing hari ini. Kalau ada soalan boleh tanya kat dalam chat tu, insyaAllah saya akan reply. Terima kasih kepada siapa yang menonton saya punya live ataupun saya punya sharing petang ni. Okey, so nanti awak boleh share video saya kepada kawan-kawan awak. Alright, so jangan lupa subscribe, jangan lupa follow page PTTI dan juga Nak Square SPM.